lapar loh. Amam juga sama bawa kopi makan. Macam biasa kita apalah makan di gerai paling top lah kan? Top? Di mana? Apa lagi? Tidak lain tidak bukan di kedai misu. Alah, saya mau makan yang di kedai. Di mana tuh yang ada restoran 5 bintang tuh? Oh, kamu makan sana? Mau. Oke, kejap lah, kejap. Oke. Dan kan aku yang buat semuanya dari arti memilikiku itu lebih dari yang pernah secinta sesayang. Geng. Ah, hello. Anu, Ba. Saya tahu sudah nih. Nanti saya bagiin kau 300. Oke? Terima kasih betul-betul geng, kau betul-betul memahami oh. Oke. Oke. Santai. Terima kasih ya. Oke. Thank you. Baiklah. Kan? Bah, jom lah, saya makan. Mamari. Mana tadi? Kenyang kan? Kenyang. Sungguh ku lebih sempurna. Tolong jangan kau pergi. Tinggalkan saya di sini. Tanpa ku serasa setengah mati. Demi ku sabar juga. Tiba-tiba mau makan ayam. Halo geng. Sini saya perenungan nih geng. Kenapa tuh? Gini Pak geng. Mau pinjam duit? Berapa? 100 saja. Saksi apa 400. Oke, lepas nih saya bagiin. Oke, Pak geng, tidak masalah Pak tuh. Bisa lah kalau kawan sejati kan. Tidak masalah, tidak payah kau bayar balik. Nanti kita kopi-kopi saja. Oke geng, thank you. Oke geng. Thank you.
Sorry sayang, saya tidak sesenang yang kau pikir. Cukup, apapun keadaan kau, saya terima seadanya. Maafkan bila saya tak bisa kas tinggal kau, dan kau paksa saya untuk bisa belajar melupakan kau. Maafkan cinta saya tak bisa kas tinggal kau. Tak kusangka semua seperti ini, semua yang indah berubah jadi sirna. Tak habis pikir kau tega seperti ini, meninggalkan aku tanpa suatu kepastian. Sahabatku, biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti, berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku. Ah. Hello. Hello. Hello, geng. Kenapa tuh, geng? Kok sibuk kah? Eh, tidak lah, geng. Baru aja balik dari kedai ini. Kenapa tuh, ah? Anu, Pak, geng. Sebenarnya ada sempat tolong kau, Ben. Eh, boleh, Pak, geng. Tidak masalah. Tolong apa tuh, ah? Begini, Pak. Sebenarnya saya mau pinjam kau duit, Pak. Boleh kah? Tenang, Pak Geng. Tidak masalah, Pak. Nanti kita atur. Geng. Saya mau cakap terima kasih pada sama kamu. Sebab yalah, selama ini kau banyak tolong saya. Sewa rumah saya pun kau selalu tolong bayar. Kereta pun selalu kau pinjam saya kalau saya mau pergi mana-mana. Saya betul-betul terhutang budi ya sama kau. Hai, relax, Pak Geng. Saya tolong kau pun, saya ikhlas buat semua tuh. Santai ya. Kalau kawan saya paling baik, Geng. Hai, lepak tidak bawa-bawa. Ah, tadi pagi saya balik-balik telepon, bukan kau pandai sambut. Itulah sumbung nih. Itulah batu. Alah, sorry lah, sibuk banget tadi pagi. Kita lelaki, Pak.
Kalau kau rasa diri katulan nanti, kau mesti gentle, Pak. Kasih tua saja. Kalau kau rasa kau lelah, lah. Gitu, Pak. Kalau saya tuh. Nah, jadi kalau begitu, kau mesti cep. Halo, kenapa tuh Bet? Hah? Sekarang? Boleh. Bah, mau saja apa? Oke, nanti saya datang. Oke. Ben, nah, macam si yang mau jumpa siang, si Ben. Nah, harapan betul. Saya rasa ini peluang saya untuk meluas sama dia. Kau beli tuh? Beli. Oke, saya yakin kau. Oke, Ben. Oke. Saya gerak pulang. Oke, okay. Baru sekarang. Oke, good luck. Hey. Sorry lambat sampai. Oh, tidak apa-apa. Saya pun baru sampai juga. Tapi kan kenapa kau tergesa-gesa mau jumpa saya nih? Cuma ada sesuatu yang mau cakap. Iya, sebenarnya ada semua kasih tau kau nih, benda penting. Oh. Semua jumpa kau nih ada semua kasih tau kau. Apa? Mungkin ini lama saya yang sesuai untuk saya kasih luah. Oke, teruskan. Sebenarnya, saya sudah jatuh cinta sama kau. Wih, serius, Wah? Jangan main-main. Tidak, saya tidak main-main. I really love you. Boleh kasih jadi GF kau? Sia, sebenarnya kan? Sebenarnya, saya pun lama sudah ada perasaan sama kau sebenarnya. Tapi saya belum berani meluahkan sama kau. Tapi hari ini saya berani meluahkan sama kau. Saya pun sebenarnya suka sama kau. Yes. Thank you. Menjadi juga kah? Sebenarnya ini ayat saya mau bagi sama kawan baik kau dari my crush. Oh, maksud kau jadi ayat tuh mau bagi sama kawan baik saya, si Michael. Iya. Menjadi juga kah? Jadi. Yes. Tidak, Pak. Sebenarnya tadi si Oyo suruh saya call kau tuh sebab mau suruh tes sama kau. Saya juga confess sama si Brad, kawan baik kau tuh. Kalau dia bagi respon yang positif, artinya kau percaya kawan-kawan. Jangan kesan. Jalan dulu, bye. Bet. Hah? Jadi yang kau cakap tadi tuh komen-men saya lah kan? Ya, saya main-main sejak selama ini saya anggap kau kawan. Thank you. Oke, okay, bye. Singgah di hatiku, kau salah memilih.
Tak ku sangka semua seperti ini, semua yang indah berubah jadi sirna. Tak habis pikir kau tega seperti. Ada perempuan lain kan? Mungkin. Yes, tidaklah. Saya sudah cari hubungan itu sekarang. Tapi percayalah, suatu ketika nanti dorong tahu ya. Iyalah. Aku mencari cinta di tempat yang tidak biasa, tepat di antara luka dan kesunyian tak mereda. Hello, Jack. Kau di mana? Cepatlah. Chat kau, kau tak balas. Kau tukar nombor kah? Kau siapa? Senandung jiwa, hanya rasa yang seluruhnya. Aku mencintainya, menjaganya dalam rahasia. Bicara dengan Jack hari itu? Iya. Kau kenal dia? Kenal, kami sangat rapat dulu. Sebenarnya saya adik dia, dan 2 tahun lalu dia ada kemalangan. Dia hilang ingatan. Hanya senandung jiwa, hanya rasa yang seluruhnya. Aku mencintai. Buat kau terkejut hari itu. Tidak apa, Ba. Dulu kita pernah kenal, kah? Iya.
Bukan sekadar kenal, tapi dulu kita sangat rapat. Rapat macam mana? Boleh kau ceritakan? Boleh. Saya boleh bagi semua masa saya untuk kau. Cinta ini menutup mataku, menggenggam. Saya sangat bersyukur karena dipertemukan dengan Jack semula. Walaupun Jack tidak kenal saya seperti dulu, tapi perasaan saya terhadap Jack tidak pernah berubah. Malah meyakinkan saya bahwa Jack adalah satu-satunya orang yang memiliki hati saya. Tinggalkan aku cinta, meski luka kian merebak, meski duri.